Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di Serai FM, jauh di mata, dekat di hati. Apa khabar semua? Dikatakan sihat walafiat, doa dan harapan ayah di kepada semua adik. Dan hari ini hari Rabu 3 Ogos 2022, bersamaan dengan 5 Muharram 1444. Sebelum perkongsian hari ini, Ayali ingin mengajak semua di kakak bersama Ayali untuk sama-sama berselawat kepada sanjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan Ayali juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru hijrah. Semoga tahun baru 1444 ini menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, insyaAllah. Dan kembali kepada perkongsian ayah di pada hari ini, ialah ayah ingin berkongsi informasi mengenai pelaksanaan umur kelayakan mengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik ataupun namanya PPSA, pendaftaran pemilih secara automatik, yang telah kita tahu beberapa tahun lepas rancangan ini telah dibuat dan akhirnya perkara ini telah terlaksana. Jadi Ayali ingin berkongsi dengan adik kakak semua di luar sana melalui soalan-soalan dan jawapan-jawapan yang Ayali perolehi daripada laman web SPR. Jom dengar bersama. Mungkin adik kakak tak sempat untuk melayari sendiri, dengar sahaja apa yang Ayali akan kongsi di sini. Okey, kita kembali kepada soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan pelaksanaan umur kelayakan mengundi pengundi 18 tahun? Jawapannya, ini bermaksud semua warga negara Malaysia yang telah mencapai umur 18 tahun dan ke atas adalah layak untuk didaftarkan sebagai pemilih oleh SPR apabila dikuatkuasakan. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan pendaftaran pemilih secara automatik PPSA? Jawapannya, warga negara Malaysia yang layak serta mempunyai maklumat lengkap berdasarkan rekod di Jabatan Pendaftaran Negara akan didaftarkan sebagai pemilih tanpa perlu lagi memohon kepada SPR. Inilah dinamakan automatik. Tidak perlu lagi memohon, manual seperti biasa. Okey. Seterusnya, adakah pengundi 18 tahun akan dilaksanakan secara bersekali dengan PPSA? Jawapannya ya. Jawapannya ya, 18 tahun serentak akan di masukkan dalam sistem SPR. Okey, seterusnya, bilakah pengundi 18 tahun dan PPSA akan dikuatkuasakan? Jawapannya, pelaksanaan kedua-duanya telah dikuatkuasakan pada 15 Disember 2021, lebih kurang 7-8 bulan yang lepas. Okey, persoalan seterusnya, bilakah pengundi 18 tahun ini layak untuk mengundi setelah didaftarkan secara automatik? Bila? Jawapannya, selepas SPR memperaku dan mewartakan daftar pemilih tambahan. Jadi sebaik saja SPR memperaku dan mewartakan daftar pemilih tambahan, pemilih yang berusia 18 tahun boleh mula mengundi. Okey, seterusnya, apabila warga negara Malaysia mencapai umur 18 tahun, bilakah semakan maklumat pengundian boleh dilaksanakan? Okay, jawapannya, maklumat pengundian boleh disemak selepas 16 hari bulan berikutnya. Jadinya kalau contohnya bulan Januari, maka bulan berikutnya adalah bulan Februari. Maksudnya bulan berikutnya 16 hari bulan ke atas. Okey, soalan seterusnya, berapakah tempoh bagi seseorang warga negara Malaysia yang telah mencapai usia 18 tahun akan didaftarkan sebagai pemilih secara automatik oleh SPR? Jawapannya, proses pendaftaran pemilih secara automatik ini akan mengambil masa sehingga sebulan setengah
dari hari individu berkenaan mencapai umur 18 tahun. Kalau lahir 1 Januari, maksudnya mengambil masa sehingga 15 Februari, sebulan setengah, itu maksimal. InsyaAllah secepat mungkin. Seterusnya, apakah syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih secara automatik? Nah, syaratnya adalah warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas berdasarkan tarikh lahir, menetap di alamat seperti di kad pengenalan. Dalam kad pengenalan ada alamat yang tertera yang jelas, tidak hilang kelayakan sebagai pemilih mengikut undang-undang. Itu syaratnya. Okey, soalan seterusnya, berapakah jumlah warga negara Malaysia yang dijangkakan terlibat apabila pengundi 18 tahun dan PPC ini dikuatkuasakan? Dianggarkan seramai 5.8 juta orang pemilih baru akan didaftarkan. Nama ini satu penambahan yang ketara berbanding kalau pemilih mendaftar secara manual seperti sebelum ini. Alhamdulillah. Seterusnya, berapakah jumlah warga negara berusia 18 hingga 20 yang terlibat dengan PPSA apabila dikuatkuasakan? Dianggarkan seramai 1.2 juta orang pemilih baru akan terlibat. 18, 19, 20, 3 tahun, 3 peringkat umur, seramai 1.2 juta pemilih baru. Seterusnya, bilakah pemilih baru yang didaftar secara automatik boleh menyemak maklumat pengundian? Jawapannya, pemilih baru yang layak boleh menyemak maklumat pengundian selepas 16 Januari 2022. Jadi mana-mana warga negara yang telah capai 18 tahun mulai bulan Januari lepas sehingga bulan Jun lepas boleh menyemak sekarang ini. Dan seterusnya, di manakah pemilih baru yang didaftar secara automatik boleh menyemak maklumat pengundian? Boleh menyemak di mana? Iaitu boleh menyemak di portal semakan daftar pemilih https://pengundi.spr.gov.my ataupun melalui My SPR Semak atau melalui hotline SPR di talian 03-8892-7018. Pilih mana yang mudah. Okey, seterusnya, bagaimana sekiranya alamat yang telah didaftar sebagai pemilih secara automatik ini berbeza dengan alamat tempat tinggal sekarang? Berubah tempat tinggal. Jawapannya, pemilih boleh membuat pengemaskinian alamat tersebut dengan pihak JPN, iaitu Jabatan Pendaftaran Negara. Seterusnya, pemilih dalam memohon pertukaran bahagian pilihan raya dengan sepihak di mana-mana pejabat pilihan raya negeri yang berkenaan, ataupun pejabat pos, ataupun melalui My SPR daftar di laman web http://mysprdaftar.spr.gov.my. Dan seterusnya, adakah individu yang memiliki kad pengenalan palsu akan didaftarkan? Tidak. SPR hanya mendaftar warga negara Malaysia yang telah disahkan taraf kewarganegaraannya oleh JPN sebagai pemilih secara automatik. Jadi kepada pemegang yang tidak sahih kad pengenalannya, tidak akan didaftarkan. Jadi setakat itu sajalah perkongsian yang ini pada kali ini. InsyaAllah kalau ada luang, ada ketika, yang dia akan berkongsi info-info kepada semua di yang menonton channel YouTube Ayani, dan kepada yang sudi subscribe menonton channel YouTube Ayani, diucapkan ribuan terima kasih. Setakat ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.